Satu, dua, tiga. Shalom teman-teman. Yeay. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kak kabarnya hari ini? Baik dong. Oh, tentu saja baik. Kak Yuka juga baik. Mau ditanya tuh aku kok. Aku juga mau ditanya. Kabar kak Yuka luar biasa hari ini. Pagi ini kita mau ngapain ya dedek? Ya betul sekali. Kita mau sekolah minggu. Oke. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita pujikan satu lagu hari ini kurasa bahagia. Thank you.
akan nyanyi ku kasih kau. Sahabat di Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dari tidur malam kami hingga kami sekarang ini. Kami ingin melaksanakan ibadah sekolah minggu, kiranya Engkau yang memberkati sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, adik-adik, siapa yang, coba deh kita lihat badan kita. Siapa yang masih punya dua tangan, angkat tangan. Siapa yang masih punya kepala, angkat tangan. Siapa yang masih punya dua kaki, angkat tangan. Nah, siapa yang merasa dirinya sangat istimewa? Istimewanya itu dalam hal apa sih, Kak Yuka? Dalam hal siapa yang bisa bermain bola? Atau siapa yang bisa menyanyi? Atau siapa yang bisa berlari? Apalagi ya, hal-hal positif yang banyak sekali yang bisa dia lakukan. Itu semua karena Tuhanlah yang menjadikan kita istimewa. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, mari kita menyanyikan laguku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti.
kami bernyanyi, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah merasa bahagia, setelah itu kita sudah merasa istimewa. Lalu selanjutnya, apa yuk? Oke, Kak Yuka ingin bertanya dong, siapa yang bisa katakan Kak Yuka tentang firman minggu lalu? Ya, betul sekali, tentang Tuhan yang memberikan upah yang besar sekali kepada Abraham, karena Abraham lebih mencintai Tuhan daripada mencintai Ishak. Ya, jadi Tuhan adalah alasan untuk Abraham bisa hidup. Maksudnya kayak apa ya? Kayak Tuhan itu dia adalah satu-satunya orang yang menjadi alasan Abraham hidup. Oke, untuk itu mari kita sambil duduk ya, Dede. Mari kita menyanyikan lagu Engkau Alasanku Hidup. Tuhan Yesus,
Yesus, terima kasih di hari ini Engkau boleh kembali mempertemukan kami, anak-anak sekolah minggu, untuk bersama-sama memuji Tuhan, untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Bapa, kami serahkan hati kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan sendiri yang memberkati, sehingga cerita Alkitab pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau mendengarkan sebuah cerita dari Alkitab ya. Tapi sebelumnya, coba di sini adik-adik, ada yang punya cita-cita besok besarnya jadi apa? Wah, hebat semua ya. Ada yang mau jadi dokter. Oh iya, ada yang mau jadi guru. Wah, keren. Ada yang mau jadi polisi. Wah, itu hebat semua ya adik-adik. Nah, adik-adik semua punya cita-cita, punya keinginan di masa depan aku ingin seperti apa ya. Tapi apa ada yang sudah tahu, wah besok aku besarnya pasti nih jadi penyanyi misalnya. Apa ada yang, wah besok besar aku pasti jadi penari. Wah ternyata tidak ada seorang pun yang tahu besok masa depan akan menjadi seorang apa. Nah, tapi adik-adik, kita harus tetap percaya apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan di masa depan, pasti Tuhan memberi tuntunan. Tuhan pasti akan memberi jalan. Adik-adik ingin jadi apa? Punya cita-cita seperti apa? Tuhan akan senantiasa membimbing, menyertai. Tetapi kita punya tugas. Sebelum kita mencapai cita-cita yang kita harapkan, kita diharapkan untuk jadi anak Tuhan yang setia. Kita diharapkan Tuhan untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan memberikan tuntunan, Tuhan memberikan pimpinan. Nah, sama seperti kisah Alkitab berikut ini, kita saksikan bersama-sama, oke? Okay? Seorang istri untuk Ishak, Kejadian 24. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, aku mengambil sumpahmu demi Tuhan untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku, harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku bahwa engkau tidak akan mengambil perempuan Kanaan. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Lalu berkatalah ia, Tuhan, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Maka datanglah Ribka. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Minumlah, Tuan. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Untuk unta-untamu juga kutimba air. Anak siapakah engkau? Ayahku Betuel, anak Milka.
yang melahirkannya bagi Nahor. Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Ribka mempunyai saudara laki-laki, namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu. Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia supaya ia menjadi istri anak Tuhanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Lalu Ishak membawa Ribka dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Itu supaya bisa bertemu dengan istri dari Ishak.
Nah, adik-adik, Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah orang-orang yang percaya pada Tuhan. Setiap langkah orang-orang yang setia pada Tuhan, senantiasa berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan sebuah rancangan yang terbaik, sebuah rancangan yang indah, di saat kita tidak tahu harus berbuat apa. Sama dengan adik-adik semua, Tuhan juga senantiasa setia menuntun perjalanan adik-adik. Dari masa sekarang, di masa yang masih kecil, sampai adik-adik bisa mencapai cita-cita di masa dewasa. Adik-adik tetap harus percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun, Tuhan senantiasa menyertai langkah adik-adik sebagai anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang selalu memberikan hidupnya pada Tuhan sehingga Tuhan berkenan di dalam kehidupan adik-adik. Nah, sebentar lagi kita akan membuat sebuah aktivitas, ya. Ini aktivitasnya ada kaitannya dengan ayat hafalan kita pada minggu hari ini. Nah, sebentar lagi kita akan persiapkan beberapa kertas, alat tulis, atau mungkin ada pensil warna atau spidol. Boleh adik-adik persiapkan terlebih dahulu supaya kita bisa bersama-sama membuat sesuatu hal yang menarik untuk adik-adik. Nah, adik-adik bisa mempersiapkan kertas seperti ini ya, dan diberi gambar. Nih, ada gambar apa ini ya? Oh iya, betul sekali, ini telapak kaki. Telapak kaki kita ada dua. Jadi kita menggambar ada dua telapak kaki, kanan dan kiri. Nah, sekarang setelah dibuat seperti ini, mungkin adik-adik yang masih duduk di bangku PAUD atau TK mungkin kesulitan ya menggambar, bisa minta tolong papa, mama, ataupun kakak. Untuk adik-adik yang sudah duduk di bangku SD pasti bisa menggambar seperti ini. Setelah digambar, adik-adik bisa menuliskan di dalam telapak kaki ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang di sebelahnya yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, setelah dibuat seperti ini, kita bisa potong gambar kaki ini sesuai dengan garis yang sudah kita gambar. Nah, setelah dipotong tadi akan berbentuk seperti ini ya. Kemudian kita ambil kertas satu lagi, bisa diberi hiasan seperti ini. Kemudian gambar kaki ini tadi kita tempelkan ya seperti ini. Nah, kita beri lem. Diambil dari Mazmur 37 ayat 23. Ini kita tulis ya. Nah, ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 37 ayat 23 yang berbunyi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Adik-adik bisa membuat seperti ini, diberi hiasan nih. Kalau ini diberi hiasan ada dokter, ini polisi, ini koki, dan ini adalah penyanyi. Ini adalah gambaran dari cita-cita adik-adik. Terserah adik-adik mau pilih dihias seperti apa. Kalau di sini kita membuatnya sesuai dengan gambar dari cita-cita ya. Nah, ini ayat ini adalah sebagai pengingat, sebagai penguat adik-adik dalam meraih cita-cita. Tuhan akan menetapkan langkah-langkah bagi masing-masing kita semua
yang orang-orang yang berkenan hidupnya di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberikan tuntunan, Tuhan akan senantiasa menyertai kita dalam kehidupan kita, setiap langkah hidup kita, sampai kita meraih cita-cita yang kita harapkan. Terus setia adik-adik, jangan lupa untuk tetap berdoa, memohon pada Tuhan, doakan apa yang menjadi cita-cita adik-adik, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkati dan menyertai sampai kita meraih apa yang kita cita-citakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Anak-anak. Kami anak-anak. Kalau Minggu. GKJWKM. Mau berdoa. Tuhan, berkati sekolah kami. Berkati belajar kami. Supaya cita-cita kami tercapai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami dan berdoa. Ya, amin. Adik-adik, tadi kita sudah melihat film, kita sudah membuat aktivitas. Nah, adik-adik masih ingat tadi ayat hafalannya kita ambil dari mana? Ya, dari Mazmur 37 ayat 23. Ya, yang bunyinya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, kita ulangi ya. Mazmur 37 ayat 23 yang bunyinya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, adik-adik, dari ayat ini ada lagunya loh. Kita akan sama-sama belajar ya. Ada lagu baru, judulnya Tuhan Menetapkan. Yang lagunya seperti ini.
Nah, itu tadi firman dari Kak Astri. Adik-adik yang mendapat apa dari firmannya? Ya, betul sekali. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang bagi yang percaya kepadanya. Jadi adik-adik harus percaya terus kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya menetapkan langkah-langkah orang yang percaya, adik-adik juga percaya kan? Nah, Tuhan akan senantiasa menetapkan langkah-langkah adik-adik ke cita-cita adik-adik. Tadi sudah aktivitas bukan? Nah, aktivitas itu tentang cita-cita bukan? Nah, silahkan itu dipasang di kamar, dilihat setiap mau tidur, didoakan. Semoga apa yang adik-adik cita-citakan itu semua dapat tercapai. Oke, mari sekarang kita mengambil persembahan. Kita memasukkan dalam kantong, lalu kita bawa persembahan itu, lalu kita menyanyikan lagu bawa persembahan. Tutup bungkus kami dalam tangan kuasa-Mu supaya kami terbebas dari mara bahaya dan virus-virus yang ada termasuk COVID ini, Tuhan. Tuhan juga berkati bangsa ini, Tuhan. Tuhan juga berkati dunia ini, Bapa, supaya COVID ini segera berlalu dan kami semua dapat bersekolah, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, Bapa. Kami doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kepada-Mu. Dengan perantaraan-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, persembahannya nanti bisa dititipkan ya ke orang tua. Nanti bilang sama papa, mama, kakak, adiknya, kak, mah, pah, titip ya ini persembahanku, persembahan sekolah mingguku. Nanti bisa diberikan ke guru-guru sekolah minggu yang terdekat di sekitar adik-adik. Oke? Nah, sekarang kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Silahkan adik-adik bagi berdiri. Sikap posisi yang siap.
Tangan kanan silahkan ditaruh di dada sebelah kiri. Ya, silahkan kak. Oke. Yuk, mari kita melakukan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan tangannya diletakkan kembali. Yeay! Oke, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman. Tiba saatnya kita di penghujung sekolah minggu. Jadi penghujung. Mari kita tetap bangkit berdiri adik-adik, tetap bangkit berdiri, kita mari kita pujikan lagu Penuh Harapan. Ayo tak.